Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang beriman, pantang kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih besar maghfirahnya Allah. Allah, sebesar apapun dosa-dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan, ingat bahwa ampunannya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah ada kamu putus asa, jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita, karena putus asa dimiliki oleh orang-orang kafir. La tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang Islam, orang yang beriman, pantang berputus asa dari rahmat Allah. Misalkan kita punya dosa yang besar, sebesar gunung, seluas lautan, sebanyak bumi dan langit, ingat maghfirahnya Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. والمصنف المحلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد عبد الغفور الجيلاني سيول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. خصوصا orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidullahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa wasi'a rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'al waliyyan fid dunya wal akhirati wa min al ربنا كثير النوالب يا سلام يا عالم يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد والمنه واشرف على كل حال. اللهم اكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمه والهم الملائكه المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل.
qasat qulubuhum, menjadi keras qulubuhum hati mereka, wa zayyana, dan menjadikan lezat zain, menjadikan nikmat, menjadikan indah lahum bagi mereka, as-saiton, siapa setan, makanu ya'malun, apa-apa kanu ada mereka ya'malun, yang mereka perbuat. Jadi orang musyrik, orang kafir, mereka tatkala datang siksaan yang menyengsarakan, dimiskinkan mereka, diberi penyakit mereka, diadab mereka, falaula tadarrum, maka mengapa tidak mereka merendahkan hati, mengapa tidak mereka itu tunduk dan patuh setelah azab, setelah siksaan datang kepada mereka. Kenapa kok sebaliknya, qasat qulubuhum, keras hati mereka, lebih keras daripada batu. Wa zayyana lahum as-syaiton, dan ternyata zain membuat indah, menjadikan indah lahum bagi mereka, as-syaiton, siapa setan, makan ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi sudah, dunia ini sudah terbalik. Yang seharusnya kita tatkala datang cobaan kepada kita, teguran kepada kita, bahkan azab kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, seharusnya kita tadarru, merendahkan hati kita, tawaduk diri kita, merendahkan serendah-rendahnya diri kita, bertaubat kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas perbuatan yang kita lakukan yang penuh dengan kemaksiatan. Namun pada kenyataannya, kebanyakan kita qasat qulubuhum, keras hati kita, lebih keras daripada batu. Saking kerasnya, setiap petunjuk yang datang tidak dapat mereka terima. Bahkan ujian, cobaan, teguran, bahkan azab yang menimpa pada mereka, mereka tidak akan bertaubat, tidak akan minta ampun, tidak akan membuat mereka jera. Walakin, melainkan qasat qulubuhum, melainkan hati mereka keras, tambah keras, dan ternyata wa zayyana lahum as-syaiton, menjadikan nikmat, menjadikan indah, menjadikan lezat bagi mereka kaum musyrikun, kaum kafirun, as-syaiton, siapa setan, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi tatkala azab datang kepada mereka, bukan malah mereka tambah tawaddu, bertaubat,
minta ampun kembali kepada Allah. Bahkan sebaliknya, hati mereka tambah keras. Dan perbuatan yang mereka lakukan, kemusyrikan yang mereka lakukan, kekafiran yang mereka lakukan, dijadikan indah oleh setan, dijadikan lezat oleh setan, dijadikan nikmat oleh setan terhadap mereka kaum musyrikun, kaum kafirun. Makanya hati-hati tatkala ada teguran dari Allah kepada kita berupa ujian, cobaan, bahkan azab yang menimpa kita di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita menutup hati kita, jangan sampai kita menolak ajakan-ajakan, nasihat-nasihat dari ulama-ulama kita yang menandakan kerasnya hati kita. Kenapa hati kita keras? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa hati kita keras? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita ingin melembutkan hati kita, harus kita memperbanyak istighfar, memperbanyak introspeksi diri, agar hati kita bisa lembut. Kalau kita biarkan hati kita tetap keras membatu, maka kemaksiatan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, terasa indah, terasa nikmat. Karena itu yang menjadikan indah, menjadikan nikmat terhadap mereka ialah setan. Hati-hati. Kita bekerja saking asiknya karena mendapatkan keuntungan yang besar, tatkala azan datang, azan dikumandangkan, kita tidak bersegera memenuhi panggilan Allah untuk melakukan sholat. Kita kadang mengentengkan, seolah-olah kalau kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak, dimuliakan oleh Allah, seolah-olah kita merasa bahwa kita sedang dimuliakan oleh Allah. Kadang sebaliknya, kalau kita disempitkan rezeki kita oleh Allah, dibatasi rezeki kita oleh Allah, kita berpikir kadang Tuhan menghinakannya. Makanya hati-hati. Manajemen dengan baik diri ini, kapan kita harus bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tatkala azan dikumandangkan, kita bersegera memenuhi panggilan Allah untuk melakukan, mendirikan sholat dengan berjamaah. Hati-hati dengan rayuan setan. Hati-hati dengan janji-janji setan. Wa ma ya'iduhumu syaiton illa ghurura. Ingat, janji-janjinya setan itu, janji-janji manisnya setan itu, illa ghurura, hanyalah fata morgana. Ya'iduhum, setan itu menjanjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan juga setan membangkitkan hayalan-hayalan kosong mereka. Dan kita harus ingat, wa ma ya'iduhumus syaiton
dan tidaklah janji-janjinya setan itu illa hururo, kecuali hanya fata morgana, hanya untuk menipu. Sama dengan kenikmatan yang kadang kita kejar di dunia ini, kenikmatannya hanya fata morgana. Wamal hayat dunia illa mata'ul ghurur, dan apa yang ada di atas dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di atas dunia ini, silaunya, gemerlapnya dunia, ingat itu semua hanya fata morgana, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh janji-janji manisnya setan, oleh buayan-buayan kosongnya setan. Karena janji-janjinya setan itu hanyalah fata morgana, hanyalah nikmat yang menipu, janji yang menipu. Makanya boleh kita menipu-nipu, apalagi menipu orang lain, menipu diri sendiri tidak boleh. Falamma, maka setelah nasu, melupakan mereka, madukiru bihi, apa-apa yang diperingatkan kepada mereka bihi dengannya, fatahna alaihim, maka dibukakan oleh Allah alaihim atas mereka abwaba, pintu-pintu rezeki, kulli syai, setiap sesuatu, hatta sampai idza farihu, ketika farihu, bergembira mereka, senang mereka, bima, dengan barang utuh yang diberikan kepada mereka, ahol nahum, maka Allah akan menyiksa mereka bertatan dengan segera, dengan tiba-tiba, wa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka dalam keadaan berputus asa. Tatkala kita berbuat kemaksiatan, tatkala kita jauh dari Allah, namun pintu-pintu rezeki oleh Allah dibuka kepada kita. Kita dibahagiakan oleh Allah, kita diberi oleh Allah nikmat-nikmat kebahagiaan, diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Namun ingat, ahadnahum baghtatan, Allah akan menyiksa mereka baghtatan seketika itu, dengan segera, dengan tiba-tiba, faidahum mublisun, yang akhirnya menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ini namanya istidrad. Hati-hati, nikmat yang menipu, nikmat sementara yang menipu, karena kita dijauhkan dari Allah, hati-hati. Itulah istidrad. Kita dilupakan dengan peringatan-peringatannya Allah. Tatkala kita asik bekerja, asik menghitung-hitung keuntungan, asik menghitung-hitung harta kita yang melimpah, kadang Allah membukakan rezeki, membukakan pintu-pintu rezeki semuanya untuk mempermudah kita mendapatkan keuntungan yang banyak, mempercepat kita mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang banyak,
hatta idza farihu, sampai ketika mereka bersenang-senang, mereka bergembira, mereka bima utu, dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Rezekinya banyak melimpah ruah, hartanya banyak, kaya raya. Ingat, kalau kita jauh dari Allah, kalau kita menutup petunjuk yang datangnya dari Allah, kita menjauh dari orang-orang yang soleh, kita menghindar, tidak mau nasihat dari orang-orang yang soleh, nasihat dari ulama, ingat, akhadnahum, maka siksaannya Allah, azabnya Allah kepada mereka akan datang dengan tiba-tiba. Dinyoh-nyoh oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikaya rayakan oleh Allah. Walaupun mereka tambah jauh dari Allah, tetap diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah oleh Allah. Namun hati-hati, akhadnahum baghtatan, Allah akan menyiksa mereka dengan segera, dengan tiba-tiba, yang menyebabkan mereka faidahum mublisun, maka seketika itu mereka akan berputus asa. Itulah hijrah. Hati-hati, semakin kita jauh dari Allah, rezeki kita melimpah, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah, kita senang dengan rezeki kita, kita bangga dengan pekerjaan kita yang menguntungkan. Namun kita lupa dengan peringatan-peringatannya Allah, hati-hati, itulah istijrad. Idza araitallahu ta'ala, idza araitallahu ta'ala, ketika kalian melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yu'til abda, memberikan kepada hambanya, minat dunia, dari keduniaan, ma yuhibbu, apa-apa yang mereka cintai, wahuwa, dan ia, mukimun ala ma'asihi, namun ia berada, berdiri tegak di atas kemaksiatan kepada Allah. Fa inna ma dzalika minhu istijrad, maka sesungguhnya itulah dari Allah yang dinamakan dengan istijrad. Hati-hati, kalau kita melihat Allah memberikan kepada hambanya dari sisi keduniaan, minat dunia ma yuhibbu, dari sisi keduniaan yang dicintainya, wa huwa muqimun, dan dia berada, ala ma'asihi, dalam kemaksiatan kepada Allah. Ingat, fa innama dzalika minhu istidrad, itulah yang dinamakan dengan istidrad. Hati-hati, kalau kita jauh dari Allah,
Kalau kita jauh dari ulama-ulamanya Allah, kita jauh dari masjid-masjidnya Allah, dari rumah-rumahnya Allah, jauh dari Al-Quran, namun rezeki kita dilancarkan oleh Allah, rezeki kita dilimpah ruahkan oleh Allah, sehingga kita senang terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ingat, ahadnahum baghtatan, siksa Allah akan datang dengan segera, siksa Allah akan datang dengan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka seketika itu orang-orang akan berputus asa dari rahmat Allah. Itulah orang-orang musyrik, itulah orang-orang kafir yang hatinya keras, yang hatinya lebih keras daripada batu. Hati-hati. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian kita lalai dengan peringatan-peringatannya Allah, mengendengkan peringatan-peringatan dari Allah, kita diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, namun kenyataannya kita jauh dari masjid-masjidnya Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama-ulamanya Allah, jauh dari sholat, jauh dari zikir. Ingat, itulah istidrot. Kita akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat setinggi-tingginya, kemudian dijatuhkan oleh Allah dengan sejatuh-jatuhnya. Itulah abadnahum baghtatan, siksanya Allah secara tiba-tiba. Idahum mublisun, maka seketika itu orang tersebut akan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, itulah orang yang kafir. Kita orang yang beriman, pantang kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih besar maghfirahnya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan, ingat bahwa ampunannya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah ada kamus putus asa, jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita, karena putus asa dimiliki oleh orang-orang kafir. La ta'asu min rawhillah, innahu la ya'asu min rawhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang Islam, orang yang beriman, pantang berputus asa dari rahmat Allah. Misalkan kita punya dosa yang besar, sebesar gunung, seluas lautan, sebanyak bumi dan langit, ingat maghfirahnya Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafanna waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan
atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.